PAUD Melati Kindergarten ramai dibicarakan di sosial media Twitter menjadi lokasi praktik prostitusi terselubung. Melalui pantauan warta kota live.com, Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD tersebut berlokasi di Jalan Dr. Semeru 20, 64 RT 01, RW 09, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. PAUD Melati Kindergarten tersebut berada pada sebuah rumah tingkat 2 berwarna hijau dengan nuansa hiasan pagar warna merah, biru, hijau, orange. Suratmi, salah seorang warga yang tinggal di sekitar PAUD Melati Kindergarten mengaku, tidak mengetahui terkait tudingan yang viral tersebut. Pasalnya, ia tidak pernah melihat aktivitas mencurigakan yang terjadi pada PAUD tersebut. Suratmi juga mengaku kaget mendengar tudingan yang tersebar viral tersebut, sebab menurutnya, kegiatan pada PAUD Melati hanya terjadi pada hari Senin hingga Jumat, yakni aktivitas bersekolah dan juga pengajian bagi anak-anak.